Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, hadirin dan pemirsa YouTube Universitas Gajah Mada. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pengukuhan guru besar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada dalam bidang ilmu akuntansi. Profesor Dr. Supriyadi MSC CA AK pada hari ini Selasa 27 Juni 2023 di Balai Senat Universitas Gejah Mada pidato inaugurasi yang akan beliau sampaikan berjudul Tantangan Kompetensi Etika di Bisnis Era Digital. Sebelum acara pengukuhan dimulai, kami akan membacakan profil singkat dari Profesor Dr. Supriyadi. Beliau lahir di Sleman pada bulan Desember tahun 1962 meraih gelar sarjana akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM pada tahun 1988. Meraih gelar Master of Science in Accounting di California State UN, Fresco, USA pada tahun 1993. Meraih gelar Doktor in Accounting di University of Kentucky, USA pada tahun 1998. Profesor Supriyadi aktif dalam organisasi profesi ISEI, dan IAI. Beliau fokus pada bidang penelitian dan pengajaran, etika bisnis dan profesi, serta akuntansi keprilakuan Saat ini beliau menjabat sebagai penasihat Kompartemen Akuntan Pendidik IAI, Komisaris Utama PT Gama Tekno Indonesia, dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Gajah Mada. Acara pengukuhan Guru Besar pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Rektor Universitas Gajah Mada. Hadirin dan pemirsa YouTube Universitas Gajah Mada, selamat menyaksikan. Rektor, Ketua Dewan Guru Besar dan para guru besar Universitas Gajah Mada beserta Profesor Dr. Supriyadi, M.Sc, C.A akan memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya.

di disilahkan duduk kembali. Rektor Universitas Gajah Mada membuka upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Dr. Supriyadi MSC CA AK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Dr. Supriyadi MSC CAAK pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada dinyatakan dibuka. Pembacaan kutipan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Supriyadi, MSC, CA, AK, dimohon berdiri. Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47804 garis miring MPK garis miring 07.01 garis miring 2022 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 Juli tahun 2022 mengangkat nama Dr. Supriyadi, M.Sc. Nomor Induk Pegawai 19621210 1999 Pangkat, Pembina Utama Muda Golongan 4C, Unit Kerja, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Dalam jabatan fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu akuntansi. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadim Anwar Makarim. Tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan seterusnya. Pidato Pengukuhan Guru Besar oleh Profesor Dr. Supriyadi MSC CAAK dengan judul Tantangan Kompetensi Etika di Bisnis Era Digital. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gajah Mada, yang terhormat Rektor Para Wakil Rektor Universitas Gajah Mada, yang terhormat Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Gajah Mada, yang terhormat. Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada, yang terhormat Dekan dan para Wakil Dekan di lingkungan Universitas Gajah Mada, yang terhormat Ketua Sekretaris dan seluruh anggota Senat Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yang terhormat rekan-rekan sejawat, para dosen, mahasiswa, tamu undangan, sanak keluarga dan hadirin semuanya. Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk dapat hadir dalam majelis yang mulia ini, baik yang hadir secara luring maupun daring. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua ini. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya dalam bidang ilmu akuntansi, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih kepada Universitas Gajah Mada tercinta dan wujud pertanggungjawaban akademik jabatan guru besar. Perkenankanlah saya mengaturkan terima kasih kepada Rektor Universitas Gajah Mada. Yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul "Tantangan Kompetensi Etika di Bisnis Era Digital". Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, saat ini ponsel berteknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dapat melacak dan menyimpulkan perilaku konsumtif berbelanja kita. Algoritma data komersial itu memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk yang mereka anggap dapat kita beli. Alphabet, anak perusahaan Google, sejak dua tahun terakhir telah mengoperasikan taksi tanpa sopir atau robot taksi di jalan-jalan kota San Francisco, Amerika. Dan bukan suatu kebetulan jika nanti robot taksi ini akan saling berkomunikasi untuk meminimalkan kemacetan lalu lintas dan konsumsi energi. Di bidang kesehatan, Heartlander, robot AI mini dapat memasuki sayatan kecil di dada untuk melakukan penginderaan, pemetaan, dan terapi yang stabil dan terlokalisasi di seluruh permukaan jantung. Namun di sisi lain, New York Times pada 23 Maret 2023 memberitakan bahwa pesawat tak berawak atau drone telah menyerang fasilitas pemeliharaan Amerika di Suriah dan menewaskan seorang pekerja. Teknologi berkembang sangat pesat dan tidak terbendung lagi. Digitalisasi proses bisnis yang berkembang sangat dramatis ini telah membuka tantangan dan peluang baru bagi perusahaan manufaktur dan jasa, serta profesional keuangan dan akuntansi. Friedman dan Nissenbaum mengidentifikasi perkembangan teknologi memiliki banyak konsekuensi. Teknologi dapat mengubah apa yang kita lakukan atau mampu kita lakukan, bertindak untuk kita dan membuat keputusan, bahkan menguji norma yang sesuai. Penggunaan teknologi juga dapat berdampak buruk bagi manusia, mengancam otonomi individu, melanggar hak privasi, dan merugikan secara finansial dan fisik. Menurut Integrity Indonesia, penelitian Kap -Kap Kaspersky Lab yang melibatkan 26 negara di dunia mengindikasikan pelanggaran etika bisnis pada industri digital terus meningkat sebanyak 26 persen dari konsumen digital di Indonesia menjadi korban kecurangan keuangan. Selain itu, Direktorat Kejahatan Siber di bawah Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia juga mengungkapkan kerugian konsumen yang disebabkan oleh e-commerce fraud mencapai miliaran rupiah. Profesi keuangan dan akuntansi harus melakukan transformasi besar seiring berkembangnya teknologi digital, termasuk mengubah jenis pekerjaan yang dilakukan, Cara mereka dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan dan sikap profesional etisnya, hipotesis netralitas nilai teknologi digital (AI) yang mengklaim bahwa teknologi itu netral secara moral dan politik, atau tidak baik dan tidak buruk saat ini telah ditolak secara luas. Pengembangan teknologi AI adalah pilihan orang, maka orang dapat membuat pilihan mulai dari penelitian desain, pengembangan, penerapan, dan penggunaan AI sesuai gagasan pribadi dan kelompok, sehingga pilihan itu akan terfleksi dalam ekosistem teknologi AI. Karena tidak mandiri, teknologi AI harus melibatkan penerapan norma dan prinsip etika dalam pengembangan, adopsi, dan penerapannya untuk memastikan bahwa supremasi para pemegang kepentingan atau stakeholders bisnis diutamakan. Pengelolaan teknologi digital harus dilakukan dengan cara bertanggung jawab secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bapak, ibu, dan hadirin yang saya banggakan, teknologi digital telah menanamkan nilai teknik, politik, dan cara baru sehingga membuat beberapa tindakan dapat lebih mudah atau lebih sulit. Bahkan, bekerja secara berbeda untuk kelompok orang yang berbeda membuat peran dan tanggung jawab berbeda dalam masyarakat. Atau dalam organisasi Dan bahkan juga dengan konsekuensi Yang saling bertentangan AI diharapkan Akan mengarah pada pertumbuhan Produktivitas yang signifikan Sehingga dapat menghentikan diskusi Hangat yang sudah berlangsung lama Tentang paradoks solo You can see in the computer it's everywhere But in the productivity Statistic Bukti terbaru meski masih langka Memang menunjukkan bahwa mengadopsi teknologi AI mengarah dalam kondisi tertentu untuk meningkatkan produktivitas dan bahwa adopsi AI berhubungan positif dengan Tobin's Q, kinerja keuangan perusahaan, terutama ketika AI dimaksudkan untuk menambah kemampuan perusahaan daripada mengotomatiskan proses atau tugas. Profesi akuntansi juga tidak terkecuali terkena dampak perubahan teknologi. Seharusnya profesi ini cepat bergerak jauh melampaui sekadar pembukuan dan pelaporan transaksi. Pengelolaan penggajian, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset agar profesi ini dapat mengambil peran yang makin strategis pada bisnis di era digital. Sementara itu, beberapa pakar mengatakan bahwa akuntansi memiliki masa depan yang suram di dunia digital, tetapi teknologi seperti manajemen data berbasis cloud, otomatisasi proses, dan analitik canggih dapat disiapkan untuk lebih meningkatkan cara baru dalam memberdayakan para akuntan. Pengelolaan data pada teknologi AI secara signifikan meningkatkan komunikasi, kolaborasi, transparansi, dan efisiensi. Standarisasi data SPIR, sistem data yang kompleks, yang kohesif, membuat lebih mudah untuk memperoleh, mengakses, berbagi, dan menganalisis data sehingga pengotakan data dapat dihilangkan. Otomatisasi pemrosesan data alih-alih mengganti peran akuntan, justru akan membebaskan mereka sehingga dapat fokus pada tugas-tugas strategis yang membutuhkan kreativitas, kolaborasi, dan kecerdikan, jenis layanan yang saat ini belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh teknologi AI kecuali untuk analisisnya. Akuntan dapat menggunakan keterampilannya yang unik untuk mengubah wawasan berbasis hasil analisis data teknologi AI menjadi perencanaan dan pelaporan keuangan yang lebih efektif. Dengan demikian, keahlian dan tugas akuntan pada era bisnis digital akan sangat diperluas, tetapi tetap mengacu pada kompetensi inti profesi akuntansi. Akuntan masa depan dapat memainkan peran sebagai penasihat intelijen bisnis dan profesional untuk memetakan rencana bisnis strategis. Mereka dapat memanfaatkan manajemen data termasuk augmented reality untuk memanusiakan dan mengkontekstualisasikan data bisnis guna membuat keputusan lebih baik berdasarkan peningkatan nilai perusahaan jangka panjang daripada laba jangka pendek saja. ACCA menyatakan sudah diterima secara luas bahwa akuntan membutuhkan lebih dari sekedar kompetensi profesional karena tindakan mereka berkontribusi pada budaya moral dan etika perusahaan. Peran ini makin membutuhkan perhatian karena akuntan dihadapkan pada bisnis berbasis teknologi digital yang dapat berdampak pada pertimbangan etis yang diperlukan. Pada bisnis di era digital, dilema etika tidak mudah diselesaikan karena seringkali melibatkan perspektif etis, pertimbangan moral dan pilihan yang berbeda yang mungkin mencakup lingkungan, mekanisme berbisnis Distribusi hasil bisnis dan hubungan individual yang luas dan makin tidak jelas batasannya. Konsekuensinya, akuntan profesional harus selalu mengembangkan kemampuan dan pengalaman profesionalnya, termasuk kompetensi etisnya. Bapak, ibu, dan hadirin yang saya hormati, etika bisnis adalah prinsip moral, kebijakan, dan nilai yang mengatur cara individual terlibat dalam aktivitas bisnis. Secara umum, berbisnis yang beretika adalah menjalankan kegiatan bisnis yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemegang kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa berbisnis yang beretika adalah wujud dari tanggung jawab sosial, unit bisnis yang juga dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Di bisnis era digital, dikenal corporate digital responsibility, yaitu nilai dan norma etika yang memandu perusahaan digital. Dalam mengembangkan teknologi dan pengambilan data, mengoperasian dan pengambilan keputusan, inspeksi dan penilaian dampak, serta penyempurnaan teknologi dan data. Perilaku kepatuan CDR secara manajerial harus menjadi bagian dalam perspektif budaya perusahaan. Etika bisnis dan CSR atau CDR adalah satu keping mata uang logam dengan dua sisi gambar yang berbeda, tetapi menunjukkan satu makna. CSR adalah suatu konsep pengelolaan bisnis yang harus memenuhi kebutuhan, keamanan, dan kenyamanan pemegang kepentingan seperti pelanggan, karyawan, mitra kerja, masyarakat, lingkungan alam, investor, dan komunitas tempat bisnis beroperasi. CSR adalah mekanisme bisnis yang mendasarkan pada kemakmuran dalam tiga aspek yaitu manusia atau people, bumi atau planet, dan laba atau profit yang dikenal dengan the three piece bottom line of business. Jika ketika aspek ini dapat dijaga kemakmurannya. Dalam berbisnis semua pemegang kepentingan bisnis dipastikan akan memperoleh perhatian sesuai perannya atau caring, dihargai hak-haknya atau rights, diperlakukan secara adil atau justice dan memperoleh manfaat bisnis atau utilitarianism sebagaimana prinsip-prinsip etika bisnis yang ada. Jadi CSR bukan hanya sekedar kedermawanan atau filantropi perusahaan. Bahkan kedermawanan ini dapat mencederai makna CSR jika sumber daya untuk kedermawanan diperoleh dari bisnis yang melanggar prinsip-prinsip etika. Utilitarianisme adalah konsep yang sejalan dengan filosofi dasar manusia sebagai rasional utility maximizer. Secara rasional akan selalu memaksimalkan utilitas atau manfaat dan meminimkan, meminimkan pengorbanan. Utilitarianisme memandang moralitas tindakan dengan mengevaluasi pada manfaat hasil akhir bersih yang paling banyak bagi masyarakat. Utilitarianisme menggunakan pendekatan sistematis sesuai representasi masalah di lima etika serta relatif objektif, efisien, dan efisien walaupun banyak aspek manfaat biaya yang sulit diukur karena bersifat intangible. Utilitarianisme sangat penting bagi keberlanjutan perusahaan, tetapi menempatkan utilitarianisme sebagai tujuan bagi perusahaan dipastikan dapat mendistorsi tujuan penting lainnya jika kita menggunakan act utilitarianism yang justru menjadi pilar-pilar utama pendukung keberlanjutan utilitarianisme. Perusahaan seharusnya menggunakan pendekatan rule utilitarianism yang mendasarkan pada net benefit untuk pemegang kepentingan termasuk sudah mempertimbangkan keadilan dan hak individual. Konsep Hak atau rights adalah suatu klaim individual yang dibenarkan pada orang lain. Jika saya memiliki hak atas kebebasan atau negatif right, saya memiliki klaim yang dibenarkan untuk tidak diganggu, leave me alone oleh orang lain. Jika saya memiliki hak atas pendidikan, saya memiliki klaim yang dibenarkan untuk diberikan beri pendidikan oleh masyarakat atau pemerintah atau positive right. Hak moral ini dibenarkan oleh standar moral yang diakui masyarakat Walaupun hak itu tidak harus dikodifikasikan dalam aturan hukum. Emmanuel Kant, seorang filsuf abad ke-18 menyatakan bahwa setiap orang memiliki nilai atau martabat yang harus dihormati dalam prinsip moral. Humanity must always be treated as an end, not merely as a means. Kita seharusnya memperlakukan setiap orang bukan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan kita saja, tetapi juga harus dapat memperlakukan setiap orang sebagai bagian dari tujuan yang berarti menghormati martabat orang itu. Pada saat hak individual berkonflik, kita harus mempertimbangkan hak mana yang dipertaruhkan untuk mengamankan martabat manusia atau sering kita sebut dengan primacy concept. Sementara itu, power dan pain serta Dallas mendiskusikan pihak yang harus lebih diutamakan dalam pertentangan kepentingan antara shareholders versus stakeholders, dan menyatakan bahwa demi keberlanju keberlangsungan hidup jangka panjang, perusahaan harus bergeser dalam dasar pengelolaannya dari berbasis shareholders primacy menjadi stakeholders primacy, keadilan, atau justice adalah memberi setiap orang apa yang pantas ia terima atau memberi setiap orang sesuai haknya. Para filsuf kuno seperti Plato dan Rawls menekankan bahwa keadilan adalah bagian inti moralitas. Ketika konflik keadilan muncul, kita membutuhkan prinsip keadilan yang dapat kita terima sebagai standar yang masuk akal dan adil untuk menentukan apa yang pantas diterima orang. Prinsip keadilan yang telah diterima secara luas sejak pertama kali didefinisikan oleh Aristoteles lebih dari dua abad, 20 abad lalu adalah yang setara harus diperlakukan sama dan yang tidak setara harus diperlakukan secara tidak setara. Secara kontemporer, prinsip ini dapat diungkapkan sebagai individual harus diperlakukan sama kecuali mereka berbeda sesuai kriteria yang relevan dengan situasi pada saat kejadian konsep keadilan distributif roles menjadi lebih relevan dan sesuai dengan konsep pemegang kepentingan atau stakeholders teori, yaitu memberikan sesuai dengan kontribusinya, sesuai peluang dan kesempatannya setelah mempertimbangkan pihak-pihak yang tidak dapat berkontribusi. Konsep ini menekankan pada memberikan perhatian atau caring kepada kesejahteraan semua pemegang kepentingan. Etika perhatian atau kepedulian, ethics of care, berakar pada hubungan dan kebutuhan untuk mendengarkan dan menanggapi individu pemegang kepentingan dalam keadaan khusus mereka, bukan hanya mengikuti aturan atau menghitung utilitas. Konsep ini mengistimewakan pada perkembangan individual-individual yang diwujudkan dalam hubungan mereka dengan nilai-nilai saling ketergantungan, bukan hanya kemerdekaan. Penerapan konsep ini bergantung pada empati untuk memberikan apresiasi atas minat dan perasaan masing-masing pemangku kepentingan, menggunakan kebaikan, kasih sayang, kemurahan hati, dan kepedulian terhadap orang lain untuk menyelesaikan konflik etika. Etika seharusnya memberi kita prinsip moral atau aturan universal terkait apa yang harus dilakukan. Prinsip-prinsip moral ini berfokus terutama pada tindakan dan perbuatan orang yang secara alami merefleksikan suara hati nurani. Namun demikian, sebagai panduan, banyak organisasi yang menuliskan aturan ini dalam bentuk petunjuk yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pendekatan ini sangat baik, tetapi perlu dikendalikan agar tidak menjadi terjadi seolah-olah. Beretika adalah kecocokan setiap tindakan terhadap tabel daftar yang boleh dan tidak boleh dilakukan tanpa suara hati nurani. Ketaatan pada prinsip dan aturan tertulis saja dapat mengabaikan komponen dasar etika, yaitu kebajikan atau virtue ethics. Kebajikan adalah sikap, watak, atau karakter, seperti kejujuran, keberanian, kasih sayang, kemurahan hati, kesetiaan, integritas, keadilan pengendalian diri dan kehati-hatian yang memungkinkan kita untuk menjadi dan bertindak sesuai dengan karakter ini. Selain itu, seorang yang telah mengembangkan kebajikan akan secara alami cenderung untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral menjadi orang yang berbudi luhur dan beretika. Orang Jawa menyarankan Dadia Wong Kang Utomo. Bapak-Ibu dan hadirin yang saya muliakan, perusahaan dapat dianggap sebagai agen moral karena diciptakan untuk melakukan fungsi tertentu. Perusahaan adalah suatu konstruksi kontrak atau agen sosial para pemangku kepentingan, bukan sekedar alat untuk menghasilkan kekayaan bagi pemegang saham. John K, ekonom Inggris menyatakan bahwa keberhasilan ekonomi perusahaan pada dasarnya terikat pada keberhasilannya sebagai organisasi sosial. Sebagai agen moral, perusahaan diharuskan untuk melaksanakan fungsi dengan mematuhi nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakannya. Dengan demikian, individual atau karyawan yang terlibat dalam perusahaan itulah yang wajib untuk mematuhi nilai dan filosofi moral karena sebagai karyawan mereka seharusnya bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Perilaku etis perusahaan terefleksi dalam budaya perusahaan, tata kelola dan prosedur operasional yang berlaku, Budaya perusahaan adalah seperangkat nilai, norma, dan artefak termasuk cara memecahkan masalah yang dimiliki dan digunakan oleh anggota atau karyawan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya. Komponen penting dari budaya perusahaan yang baik adalah budaya etis perusahaan yang mencerminkan kesadaran etis perusahaan. Budaya etis itu meliputi kebijakan perusahaan tentang etika, kepemimpinan manajemen puncak, hubungan antara rekan kerja dan peluang untuk berperilaku etis atau tidak etis yang akan mempengaruhi fungsi pelayanan perusahaan kepada para pemegang kepentingan. Perusahaan membutuhkan manajer yang bertanggung jawab dan kompeten untuk membangun, menjalankan dan memelihara kondisi ekonomi yang etis, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Las merumuskan bahwa dalam bisnis era digital ini diperlukan manajer yang memiliki kompetensi etis yang mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai perilaku etis atau disiplin etika, tanggung jawab pemangku kepentingan atau disiplin tanggung jawab, dan keseimbangan dampak sosial lingkungan dan ekonomi dari waktu ke waktu atau disiplin keberlanjutan. Etika dalam kompetensi dasar profesi akuntansi adalah kompetensi dasar profesi akuntansi. Kulcu menjelaskan kompetensi etika sebagai meta kompetensi, bagian integral dari pengetahuan keterampilan dan kompetensi yang penting untuk pengembangan tanggung jawab dan ekonomi. Kompetensi etika dapat dipandang sebagai bagian dari kompetensi profesional yang merefleksikan kejujuran serta loyalitas yang terukur kepada klien atau institusi. Kompetensi ini dapat dipelajari melalui keteladanan dan pengalaman yang terdiri atas kebajikan, prinsip dan refleksi kritis dalam pendidikan formal dan nonformal kompetensi etika bisnis dibangun berbasis pada tiga aliran domain, yaitu etika normatif, etika perilaku, dan manajemen etika. Polling secara eksplisit menyebut kompetensi etika adalah pengetahuan normatif dan kesadaran akan konsekuensi atas tindakan. Morales, Sanchez, dan Kapilo Medina mengusulkan empat kompetensi yang diperlukan oleh manajer, yaitu kehati-hatian, keadilan, ketabahan, dan dan kesederhanaan yang diturunkan dari filosofi moral etika kebajikan. Kompetensi etika perilaku dapat diturunkan dari wawasan etika perilaku, teori psikologis perkembangan moral dan nilai moral manusia. Secara lebih spesifik, Poling merumuskan kompetensi etika perilaku sebagai kemampuan untuk membuat keputusan dan tindakan dalam situasi tertentu sesuai dengan nilai-nilai etis individual dan kondisi situasional yang terjadi. Kompetensi manajemen etika menekankan pada dimensi organisasional dan manajerial. Spurgin menekankan bahwa kompetensi manajemen etika terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi masalah etika bisnis dan menerapkan kerangka kerja untuk menyelesaikannya. Kompetensi ini juga mencakup kemampuan dan keterampilan dalam komunikasi praktis seperti kompetensi berbicara dalam bahasa etika bisnis untuk mengarahkan, memotivasi, dan memberi contoh. Kompetensi tanggung jawab adalah kemampuan untuk memahami dan mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik dan atas hasil kerja yang akan dihasilkan. Kompetensi ini meliputi kemampuan untuk memahami tugas, melaksanakan tugas secara berkualitas, menyelesaikan tugas tepat waktu, mengambil inisiatif yang relevan dengan tugas, melakukan pengendalian dan evaluasi tugas, serta bertanggung jawab atas hasil kerja. Atas hasil kerja, kompetensi tanggung jawab merefleksikan profesionalitas dan integritas, sehingga menjadi sangat penting terhadap kesuksesan dan keberlanjutan suatu perusahaan. Kompetensi ini berfokus pada pola pikir bertanggung jawab dan lebih menyoroti pada empati dan kasih sayang untuk orang lain, yang disebut sebagai kompetensi kewirausahaan sosial, dan yang dapat diukur dari dampak sosialnya daripada dampak finansialnya. Kompetensi keberlanjutan berpusat pada fitur. Inti keberlanjutan dari orientasi masa depan jangka panjang dalam masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi yang saling terkait secara kompleks. Pengelolaan bisnis berkelanjutan dari dimensi waktu memerlukan kompetensi preventif, kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan, dan menghindari terjadinya masalah di masa depan. <tuh> Kompetensi berpikir ke depan, atau visioner, sesuai perubahan lingkungan dan risiko secara holistik, dan kompetensi strategis, kemampuan merencanakan dan mengembangkan untuk menangkap peluang bisnis dalam jangka panjang. Selain itu, kompetensi strategis juga mencakup kompetensi berpikir sistemik untuk mengintegrasikan berbagai aspek bisnis, lingkungan, dan dimensi sosial terkait masalah keberlanjutan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kompetensi etika, tanggung jawab dan keberlanjutan masing-masing berpusat pada serangkaian kompetensi tertentu. Namun ada koneksi implisit alamiah dalam bentuk tumpang tindih antara karakteristik kompetensi etika, tanggung jawab dan keberlanjutan. Koneksi horizontal antara tanggung jawab dan keberlanjutan juga menyoroti kompetensi yang berasal dari domain etika, rasa imperatif moral atau etika dan Literasi etis yang sangat penting untuk kompetensi tanggung jawab. Demikian pula, norma kompetensi aktif juga sangat penting untuk kompetensi keberlanjutan. Bahkan, kompetensi yang terkait dengan triple bottom line, keberlanjutan sesuai konsep CSR, tidak hanya ada pada kompetensi keberlanjutan dalam bentuk mengintegrasikan masalah bisnis, lingkungan, dan sosial, tetapi juga ada pada kompetensi etika, seperti memperhitungkan konsekuensi ekonomi, ekologi, dan sosial. Bapak, ibu, dan hadirin yang saya banggakan, <tuh> proses bisnis di era teknologi digital dan AI telah berkembang sangat dramatis, tidak terbendung, dan tidak selalu bebas nilai, karena pengembangan teknologi tidak independen. Pengembangan dan penerapan teknologi digital harus melibatkan pertimbangan norma moral dan prinsip etika untuk memastikan bahwa supremasi kepentingan para pemegang kepentingan. Atau stakeholders terlindungi, dengan demikian kompetensi etika bagi para pemain, investor, manajer, akuntan, inovator, dan karyawan di bisnis era digital ini adalah suatu keharusan. Kompetensi etika tidak cukup hanya pada pemahaman prinsip-prinsip etika saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan kompetensi tanggung jawab dan kompetensi keberlanjutan, tidak mudah mengintegrasikan secara lengkap. Ketika kompetensi tersebut ke dalam karakter seseorang, tetapi sangat penting bagi mereka untuk memiliki ketiga kompetensi ini agar bisnis yang menjadi amanahnya tetap dapat menyejahterakan seluruh pemegang kepentingan, berkelanjutan, dan tidak terlindas oleh perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada akhir pidato ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang telah memberikan kepercayaan dan mengangkat saya ke jabatan guru besar dalam bidang ilmu akuntansi, Fak Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada. Penghargaan, penghormatan, dan ucapan terima kasih saya aturkan kepada pimpinan Universitas Gajah Mada, Ketua Majelis Wali Amanat Prof. Dr. Pratekno M. SC, Sekretaris Majelis Wali Amanat Prof. Dr. Apoteker Subagus Wayuono MSC, Ketua Senat Akademik Prof. Dr. Sulis Tiawati SHM HUM, Sekretaris Dr. Insinyur Edi Suwondo DEA, dan semua anggota Senat Akademik. Ketua Dewan Guru Besar Prof. Dr. Insinyur Muhammad Maksum MSC, Sekretaris Dewan Gus Besar Profesor Dr. M. Baikuni MA, Rektor Profesor Dr. Ova Emilia M.Met, ED, S.P.U.G.K., PhD, Wakil Rektor Pendidikan dan Pengajaran Profesor Dr. Wening Udasmoro SS, Wakil Rektor Kemahasiswaan Alumni dan Pengabdian kepada Masyarakat Dr. Ari Sujito Esos MSI, Wakil Rektor Perencanaan Aset dan Sistem Informasi Arif Setiawan Budinugroho STMN PhD, dan Wakil Rektor Penelitian Pengembangan Usaha dan Kerjasama Ignatius Susatyo Wijoyo, MM. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Profesor Dr. Didi Ayari, MKOM, CAAK, dan para Wakil Dekan. Ketua Senat Fakultas Ekonomika dan Bisnis Profesor Dr. Ainun Naim MPA, CAAK, beserta sekretaris dan anggota dan para guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan persetujuan dan mengusulkan saya sebagai guru besar. Rektorat Universitas Gajah Mada periode 2017-2022 yang telah mengawal pengusulan guru besar saya ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Rektor Profesor Insinyur Panut Mulyono MNTN IPU ASEAN Eng, Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Ensinyur Jagal Wisiso Marseno MAGR, Wakil Rektor Kerjasama dan Alumni Profesor Dr. Paripurna Sugarda SHMHUM HUM LLM, Wakil Rektor SDM dan Aset Profesor Dr. Ensinyur Bambang Agus Kironoto dan Wakil Rektor Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Profesor Dr. Gigi Ika Dewiana MKS PhD serta Sekretaris Eksekutif Dr. Andes Gugup Kismono, MPA, PhD. Saya mengaturkan terima kasih kepada Profesor Dr. Selamat Sugiri, MPA, CAAK, dan Profesor Dr. Indra Wijaya Kusuma, MPA, MSC, CAAK, yang berkenan meluangkan waktu untuk mereview naskah pidato pengukuhan guru besar ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Departemen Akuntansi, Dr. Rusti Akbar, MSC, CAAK, pengurus Departemen dan Program Studi, beserta rekan-rekan sejawat di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada atas kebersamaan dan dukungannya selama ini. Terima kasih dan penghargaan, serta penghormatan yang tulus saya sampaikan kepada guru-guru saya di SD Negeri 1, Plausang, Telogadi, Melati, Sleman, SMP Negeri 8, Yogyakarta, SMA Marsudi, Luhur, Yogyakarta, dan teman-teman Bila FEB UGM 82. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Saya sampaikan kepada dosen pembimbing skripsi, Profesor Dr. Bambang Sutipio, MPA CAAK, dan Dr. Revrison Baswir, MPA AK, serta para dosen saya di Departemen Akuntansi dan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus juga saya sampaikan kepada Profesor Dr. Bambang Sutipio, MPACA dan almarhum Dr. Andes Sukamto MSC Akuntan yang telah memberikan rekomendasi pada saat saya melamar sebagai dosen. Almarhum Profesor Dr. Dibyo Prabowo MEC sebagai dekan dan Profesor Dr. Arif Suwati MPA sebagai ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi pada saat penerimaan saya sebagai dosen. Profesor Dr. Zaki Barituhan MSC CAAK dan Profesor Dr. Bambang Sudibyo MPA CAAK yang telah memberikan rekomendasi studi program S2 saya di California State University at Fresno, Amerika Serikat, dan program S3 saya di University of Kentucky, Lexington, Amerika Serikat. Almarhum Profesor Dr. Masud Mahfud, MPA dan Profesor Dr. Marwan Asri, MPA, yang telah mendukung kelancaran studi S3 saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim promotor S3 saya, Almarhum Profesor Swat Keller, dan profesor Mike Terni. Doa yang tulus selalu saya panjatkan dan terima kasih yang tidak terhingga saya haturkan untuk ibu tercinta almarhumah almarhumah Sumdiyatun dan bapak tercinta. Almarhum Ngadiyo Sosarjono yang telah eh, yang tanpa lelah telah melahirkan, merawat, mendidik dan mengajarkan dan mendoakan setiap waktu dengan penuh hati, kasih dengan penuh kasih sayang demi keberhasilan dan masa depan putra-putrinya. Doa yang tulus dan terima kasih juga saya aturkan kepada Ibu dan Bapak Mertua, almarhum Warsina dan almarhum Saring Sastro Semoga kedua orang tua dan kedua mertua diampuni semua dosanya dan dikaruniai pahala berlimpah atas semua ibadahnya serta khusnul khotimah. Amin, amin, amin. Ya Terima kasih yang tulus saya aturkan kepada kakak-kakak dan adik-adik kandung beserta keluarga tercinta. Almarhum Mas Muhadi dan Mbak Maryam. Almarhum Mas Heru dan Mbak Endang almarhumah Mbak Atun dan Zabar, Mbak Mbak Norini dan almarhum Mas Samsuri, almarhum Mas Resno Hartoyo dan Mbak Nunung, almarhumah Mbak Tari dan almarhum Mas Darmazri, Mbak Puji dan Mas Sambas, Dek Waryani dan Dek Rahmat, Dik Yudi dan Dik Iro serta Dik Ana dan Dek Mulyadi. Terima kasih yang tulus juga saya aturkan kepada kakak-kakak ipar dan keluarga tercinta, almarhum Mas Basuki dan Mbak Tuti, Almarhum Mas Bagio dan Mbak Mulat Almarhumah Mbak Sri dan Mas Daris Almarhumah Mbak Endang Mbak Kusmi Nengseh Dan Almarhum Mas Sugeng dan Mbak Yuli <tuh> Terima kasih untuk Mai Hani Solmi tercinta Sri Sulistiyawati Atas segala pengorbanan Kesabaran, dukungan dan doanya Yang tulus atas karir saya Sebagai dosen sampai pencapaian Jabatan akademik tertinggi Sebagai guru besar ini <tuh> Maiswitaat Ananda tercinta Amirtia Saraswati dan Dimas Bagaskara yang sangat membanggakan. Papa mengucapkan terima kasih atas pengertian, kebersamaan, dukungan dan doanya. Kalian adalah permata hati Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa untuk keberhasilan dan kebahagiaan kalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai orang yang bertakwa dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Amin. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah mengikuti pidato ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan keikhlasan, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam pada penyampaian pidato ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalungan Samir Guru Besar oleh Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada. Rektor Universitas Gajah Mada menutup upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Dr. Supriyadi MSC CA AK. Sebelum saya menutup upacara pengukuhan ini, perlu kami informasikan bahwa Profesor Dr. Supriyadi MSC CA AK merupakan salah satu dari 397 guru besar aktif di universitas Gajamada. Dan di tingkat fakultas merupakan salah satu dari 31 guru besar aktif dari 45 guru besar yang dimiliki Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak semuanya, baik yang hadir daring di sini ataupun luring. Dan kami melihat di sini di depan ada dari pimpinan MWA, pimpinan Senat Akademik ataupun pimpinan Dewan Guru Besar dan uh, para Guru Besar di lingkungan Universitas Gajah Mada. Uh, pada kesempatan ini izinkan saya menyapa beberapa tamu yang juga hadir di sini, Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid. Mohon untuk berdiri, Rektor Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Kemudian terima kasih Bapak Bogat Agus Riono, Direktur Utama PT Saraswanti Indoland Development TBK. Kemudian Ibu Nila Miata Dwi Rihan Jani. terima kasih dari Bank Mandiri. Kemudian Bapak Wibeko Probojakti dari Direktur TI Konsumen dan Jaringan Bank Jateng. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Dr. Supriyadi MSC CAAK dinyatakan ditutup. <tuk> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Supriyadi, M.Sc, C.A.A.K. beserta istri dan putra putri meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri, Rektor Ketua Dewan Guru Besar dan para Guru Besar Universitas Gajah Mada meninggalkan tempat upacara. Universitas Gajah Mada, dengan demikian, maka berakhir sudah acara pengukuhan guru besar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Supriyadi, M.Sc., CA. Maka, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan acara ini dan kami ucapkan selamat kepada Profesor Supriyadi. Semoga terus aktif menghasilkan karya ilmiah dan buah pemikiran yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memajukan Universitas Gadjah Mada bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.